Suasana hiba dan pilu menyelubungi lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori trailer dan sebuah proton wira di hadapan sebuah kilang kaca dekat Jasin, Melaka pagi tadi. Keluarga mangsa melepaskan rasa kecewa terhadap kecuaian pemandu trailer itu hingga menyebabkan kematian insan yang mereka sayangi. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintenden Ahmad Jamil Razi berkata, siasatan awal mendapati trailer yang dipandu seorang warga emas berusia 60 tahun itu dari arah kilang kaca menuju ke jalan besar menghala kelipat kacang. Setiba di lokasi kejadian, trailer itu telah keluar dari simpang manakala kereta dipandu mangsa dari arah lipat kacang menghala ke kilang kaca gagal mengelak lalu melanggar bahagian tengah trailer itu. Mangsa Ahmad Johari Muhammad Nin, 48 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Video kemalangan juga tular di media sosial sejak pagi tadi.